1, 2, 3. Wow. Boom. What? Balik lagi di Mufla. Ya, aku baru bangun tidur. Masih jelek banget karena aku belum mandi. Tapi hari ini tuh aku bosen banget. Aku tuh pengen jalan-jalan sendiri gitu. Aku pengen me time gitu ceritanya. Tapi aku bingung deh, kita mau kemana ya hari ini. Yaudah, aku siap-siap dulu. Nanti kamu tungguin aku siap-siap ya. Jadi nanti kalau aku udah siap, kita langsung pergi. Cus, berangkat. Yaudah, aku mau mandi dulu. Bye-bye. Oke, guys, jadi sekarang aku udah siap pergi. Aku mau pergi kemana ya? Aku kasih tahu nggak ya? Pokoknya kalian ikutin aku aja. Pokoknya hari ini kita bakal makan, bakal seru-seruan bareng. Jadi ceritanya kita kayak pergi berdua. Sampai ketemu di tempatnya. Muah! Udah di FX Sudirman. Mau kemana? Aku mau naik jing-jing-jing-jing MRT. Sekarang kita mau jalan ke MRT-nya. Tapi pasti kalian tahu lah ya destinasi kita mau kemana. Jadi tungguin terus. Ya, jadi aku tuh mau sekarang mau naik MRT. Nah, aku tuh biasanya tuh selalu naik MRT, guys. Kalau misalnya pergi sama Kak Eli, Kak Gita, pasti aku tuh selalu pergi naik MRT kalau sama dia. Tapi kali ini aku pergi sendirian doang. Jadi ini akan memberi challenge buat aku jalan sendirian. MRT itu salah satu transportasi yang sekarang tuh orang tuh lagi pada kayak apa-apa tuh naik MRT ya kayak gitu kan. Jadi kayak seru banget. Jadi ini tuh kereta di dalam bawah tanah. Iya. Terus banyak nih, kita tuh bisa sebenarnya bisa naik bis juga. Dadah bapak. Tuh, bapak yang ngeliatin aku, guys. Waduh, burung gitu. Jadi banyak transportasinya. Cuman kalau transportasi di Jakarta yang pernah aku coba, transportasi umum yang pernah aku coba tuh kayaknya baru MRT doang. Enggak deh, MRT aku udah pernah. Cuman Transjakarta kayak gitu aku belum pernah, soalnya aku bingung cara naiknya gimana, aku gak ngerti. Bis aku udah pernah. Cuman MRT doang yang aku ngerti, soalnya bayarnya gampang banget. Jadi aku gak tinggal cuman tap kartu atau gak tap yang ada di handphone gitu. Jadi langsung bayar gitu. Sekarang capek. Sekarang aku mau jalan ke stasiun MRT-nya. Soalnya kan takut banget ada motor. Gak boleh ya, guys. Jadi karena aku kan tipe orang yang nggak tahu jalan ya. Nah, di sini tuh ada peta layanan MRT Jakarta. Tuh. Sekarang kita ada di stasiun Blok M.
BCA di sini. Terus nanti kita bisa ke Blok A. Jadi ini kita dari Senayan terus ke Blok Blok M. Sendiri kan. Biasa aku kan sama kayak Lika Gita gitu. Nah, kalian gak perlu takut buat kesasar gitu karena pas satpamnya tuh pada sigap semua gitu loh. Kalau misalnya kalian kelihatan bingung aja tuh mereka langsung kayak kenapa Mbak gitu kan. Jadi kayak kalian tenang aja dan di sini tuh kayak petunjuknya tuh jelas semua gitu loh. Kalau misalnya mau ke daerah sini kemana, ke Blok M kemana, ke Blok A kemana kayak gitu. Jadi aman terkendali. Yeay, sekarang kita udah keluar dari MRT dan kita udah nyampe di Blok M. Tempat tujuan kita tuh deket banget dari MRT. Tempat tujuan kita udah deket banget dari MRT. Jadi kalian keluar dari MRT, kalian tinggal belok ke kiri. Kita ada di cerita dari taman. Wede, keren banget. Kalian pasti udah tahu lah ya, ini tuh di mana? Ini tuh di taman kota, apa ya namanya, aku juga lupa guys. Tapi tuh aku waktu itu pernah kesini sama Cishani, sama kayak Lika Gita juga sih gitu. Sekarang kita kesini karena kita mau nyobain sesuatu guys. Di sini tuh juga ada foto box, kita mau foto box dulu. Ini aku kayak ceritanya tuh kayak lagi me time sendiri gitu deh, aku kayak ngerasa udah jadi orang dewasa gitu. Hampir jam 12-an siang gitu. Jadi aku mau beli minum dulu karena aus banget. Aku mau cobain makanan yang terkenal banget gitu. Mari kita coba ya. Aduh tapi rame banget, aku malu guys. Mbak, aku mau pesan. Aku mau pesan yang fettuccine. Fettuccine yang mana? Carbonara? Yang supreme fettuccine carbonara. Ya sekarang aku lagi nunggu pastanya lagi dimasak, tapi ini tuh pastanya lumayan lama gitu loh, dimasaknya ini 45 menit. Cukup lama, tapi soalnya ini rame banget, jadinya wajar lama. Jadi
jadi sekarang kalian tahu kan aku di tempat apa. Jadi ini tuh namanya Taman Literasi. Di sini tuh banyak banget tempat-tempat yang bisa kalian kunjungin. Kayak tadi tuh aku kan foto box. Terus di sebelahnya toko box itu tuh kayak ada tempat perpustakaan gitu. Itu tuh kalian bisa kayak minjem buku di situ, terus belajar di situ. Nanti kapan-kapan kita ke situ ya. Cuman aku nggak mungkin ya belajar di situ ya, yang ada aku ngeganggu orang gitu kan. Terus di sini-sini sebelah-sebelah sininya itu banyak makanan gitu. Jadi itu bentuknya tuh kayak bulat. Terus di tengah-tengahnya itu ada kolamnya gitu. Jadi kayak kalian bisa foto-foto di situ di sini. Cuman menurut aku ya, enaknya tuh ke sini tuh kalau udah jam-jam sore gitu. Tada! Makanannya sudah datang. Ini pasta yang ada di cone. Jadi ini tuh terkenalnya gara-gara dia makanannya tuh ada di apa sih ini namanya, cone kayak gini. Jadi orang-orang pada kayak, "Wow, aku tertarik." gitu. Jadi kita makan tanpa piring ya, guys. Ini kita coba ya. Di sini tuh kayak ada apa sih namanya ini? Roti-rotinya gitu. Aku tadi pesan yang fettuccine tapi falsetto. Gak tau deh, susah. Kita coba. Enak. Enak guys, karena aku suka fettuccine, apalagi ini mushroomnya tuh banyak, jadi aku suka. Panas. Habis guys, tadaaa, aku udah kenyang. Mungkin sekarang kita cari makanan yang lain, ikut aku ya, dadah. Ya guys, sekarang aku udah selesai jalan-jalan sendirinya. Sekarang aku mau balik lagi buat ke pulang naik MRT. Seru banget hari ini, dan makasih udah nemenin aku sampai akhir video. Aku mau balik dulu naik MRT, dan jangan pernah takut buat naik transportasi umum sendirian ya guys, karena aman dan banyak orang yang bisa kalian bantu. Banyak orang yang bisa bantu kalian. Ya udah segitu aja. Aku kenyang guys, aku ngantuk banget. Enggak, tapi jangan tidur ya pas di transportasi umum, nanti ketinggalan. Oke. Ya udah, jangan lupa like, comment dan subscribe. See you. Dadah. Terima kasih. Bye.